Halo, assalamualaikum. Siapa di sini harus mengumpulkan energi buat lipat kain? Sama pun aku juga gitu, tapi harus dikerjain juga, ya kan? Oke, kalau aku langkah pertama, aku pisahin celana aja, campur dewasa dan anak-anak di satu keranjang. Yang kedua, aku pisahin baju anak-anak di satu keranjang juga. Yang ketiga, aku pisahin baju dewasa satu keranjang. Nah, celana dalam dan singlet juga aku pisahin, Bun, di keranjang. Kalau lagi rajin, aku lipat langsung. Maklum, mak-mak kadang rajin, kadang tidak, ya kan? Setelah selesai, barulah buat rencana untuk setrika. Biasanya yang pertama aku setrika itu celana aja, terus baju anak-anak. Besoknya baru baju dewasa. Tidak harus siap saat itu juga ya, Bun. Kalau aku mengerjakan semua itu saat mood lagi baik. Kalau rasa malas atau penat, aku rebahan dulu. Pokoknya saat anak-anak butuh baju buat sekolah, semua beres. Sekian dulu cerita aku. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa video selanjutnya ya, Bun. Assalamualaikum. Bye.